Halo guys, balik lagi di Awesome Studio. Sebuah letusan gunung berapi dapat sangat mematikan tergantung dari kekuatannya dan berapa banyak material vulkanik yang dikeluarkan dari perut bumi. Letusan gunung berapi bisa pula menyebabkan gempa tektonik sampai tsunami. Selama sejarah umat manusia, tertulis ada banyak letusan gunung berapi yang sangat dahsyat yang menewaskan beberapa puluh sampai ratusan ribu jiwa. Bahkan beberapa letusan gunung berapi itu ada yang memusnahkan sebuah kota dan peradaban. Berikut 5 letusan gunung berapi yang sempat memusnahkan sebuah peradaban. Sebelum masuk di video pertama, jangan lupa ya guys untuk support channel ini dengan like dan subscribe. Dan jangan lupa tulis komen kalian di bawah, kritik dan saran kalian yang akan membangun channel ini. Pertama, letusan gunung Vesuvius. Gunung Vesuvius yang terletak di samping timur Napoli, Italia, sempat meletus hebat pada tahun 79 Masehi. Dahsyatnya letusan gunung ini merusak kota Pompei dan menewaskan semua penduduknya. Debu letusan Vesuvius menumpuk kota Pompei selama hampir 1600 tahun, sebelum akhirnya ditemukan kembali oleh tim arkeolog. Selesai ditemukan kembali, terdapat banyak sisa-sisa korban meninggal yang membeku gara-gara awan panas letusan gunung itu. Kedua, letusan Ilopango. Ilopango merupakan danau kawah yang berisikan kaldera vulkanik yang terletak di Puat El Salvador. Letusan Ilopango pertama diketahui terjadi pada 450 Masehi dan merupakan letusan gunung berapi terbesar kedua dalam 200.000 tahun terakhir. Karena saking dahsyatnya, letusan Ilopango diperkirakan sudah memusnahkan beberapa kota Maya. Langit dipenuhi abu dan debu yang membatasi matahari selama setahun. Letusan itu diperkirakan sudah menewaskan lebih dari 100.000 jiwa. Ketiga, letusan Gunung Pele. Pada tahun 1904, Gunung Pele yang terletak di Karibia meletus hebat. Gunung Pele meledakkan gas panas dan menyemburkan puing-puing gunung berapi sampai merusak semua kota Saint Pere. Cuma 2 penduduk saja yang selamat dari tragedi ini, sementara bekasnya semua meninggal. Keempat, letusan Krakatau 1883. Letusan Gunung Krakatau pada 26-27 Agustus 1883 dianggap sebagai letusan sangat dahsyat dalam sejarah umat manusia. Kemampuan letusannya sama dengan 30.000 kali bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Sebab letaknya ada di Selat Sunda, letusan itu menyebabkan tsunami setinggi 40 meter yang memusnahkan desa-desa di pesisir pantai. Setidaknya lebih dari 36.000 orang meninggal dalam tragedi ini. Tidak cuma itu, abu vulkanik yang disemburkan Krakatau menyebabkan cahaya matahari tidak dapat mencapai permukaan bumi, dan masa itu bumi dalam situasi gelap. Kelima, letusan Gunung Toba. Gunung Toba merupakan satu di antaranya gunung berapi terbesar di dunia yang masih aktif. Terletak di Sumatera Utara, Gunung Toba terakhir meletus sekitar 74.000 tahun yang lalu. Letusan Gunung Toba pada saat itu menyebabkan tragedi global. Letusan Krakatau 1883 atau letusan Gunung Vesuvius belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan letusan Gunung Toba. Menurut ilmuwan, letusan Gunung Toba memiliki kemampuan dengan volume mencapai 2.800 km³ atau sama dengan 4.600.000 kali bom atom. Saking dahsyatnya, letusan itu menyebabkan tragedi global dan menyemburkan sangat banyak material vulkanik ke atmosfer sampai abunya menutupi langit dari cahaya matahari selama 6 tahun lamanya. Sebab cahaya matahari tak bisa tembus permukaan bumi, banyak tanaman dan hewan yang mati. Abu panas menyebabkan hutan terbakar dan kelaparan massal terjadi di hampir semua belahan dunia. Beberapa puluh juta jiwa diperkirakan meninggal gara-gara tragedi ini. Banyak ilmuwan bahkan menyebutkan kalau ini merupakan periode di mana populasi manusia hampir mengalami kepunahan.
Mengingat letusan Gunung Toba yang sangat dahsyat, sudah diyakinkan banyak kota dan peradaban yang hancur lebur hingga tak tersisa. Nah, itulah 5 letusan gunung api terdahsyat sepanjang sejarah. Oke guys, itu aja untuk video pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi agar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya. See you next video and stay awesome.